jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Berdasarkan asal pembentukannya dibagi dua, jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer gitu ya, itu bisa membentuk protoderm, bisa membentuk prokambium dan dari ujung tubuhnya, berarti di ujung batang, di ujung akar, maka namanya kita lanjut. Ini berdasarkan letaknya. Nah, sekarang kita beralih ke sini. Seperti ini ya. Nah, sekarang karang. Jaringan permanen ada berapa jenis jaringan permanen? Ada minimal yang diketahui ada? Apa aja tuh bayi keras?
Satu. Kulit biji ras. Ras. Batok kelapa. Terus apa lagi? Kulit kulit kenari atau kulit kulit kemiri itu? Jadi di putaran pertama 5 soal akan dikasihin langsung. 6 soal. Tapi nanti akan diacak siapa yang harus menjawab nomor. Kita akan mulai dari nomor 13 karena kemarin udah selesai sampai nomor 12. Nanti akan diacak. Misalnya yang A ngejawab nomor 13, yang E nomor 14. Jadi berapa? Jadi kerjain semuanya. Jadi saya kasih 6 soal, kerjain dulu semuanya. Dikasih waktu 15 menit untuk mengerjakan 6 soal ini. Nanti usahakan jawabannya tepat. Jadi ketika harus ngejawab, kalau benar kayak kemarin boleh melempar dadu dan kita lanjut permainan ini. Oke? 6-6 lah. Ya kalau mau maju kan harus benar. Kalau salah kayak kemarin kawannya yang udah ngejawab dilempar. Bukan diacak. Jadi kan nanti gini, misalnya nanti kelompok E jawabnya nomor 14. 14 jawabannya apa? Benar. Lanjut jalan. Kalau salah dilempar ke kawan yang lain yang udah menjawab. Sampai situ.